Wah, gesek guys. Gesek guys nih, agak basah soalnya. Oke guys, kita udah sampai di pantai Gua Cemara nih. Wisatawannya memang sepi ya, karena memang sore ini udah habis hujan kan. Pantai Gua Cemara guys, masih bersama Lan Kelesi guys ya. Ini Lan Kelesi. Pantai Gua Cemara enak juga ya kalau ban gede kita untuk berkendara di sini. Sampai Gua Cemara guys. Oke. Ini kenapa dinamakan Gua Cemara ya, karena banyak pohon cemara yang membentuk gua ya, apalagi salah tapi dimasuknya itu guanya Gua Cemara ya. Oke, kita lihat-lihat dulu guys. Ini kita coba cruiser-cruiser di sini guys. Wah, ini kalau banyak kecil udah blesek nih guys. Iya. Coba keliling-keliling dulu. Kita lihat trotol ya nih, kalau nggak pakai trotol kita nggak bisa nggak gini. Wah. Guanya dah terus. Guanya terus. Terus mas, ini palu ke. Yes. Oke, kita menengok pantai sebentar. Sekali nih ya kita lewat ini ya, sebelah kebersihan.
ini. Kalau tidak hujan, kalau liburan, lama banget. Jadi kita tertutup benar dulu, guys. Guys, karena udah sore ini, kita tinggal sendiri. Kita coba ini aja deh. Kita coba pulang aja ya. Coba pulang aja, mungkin ke sana apa dah. Guys, ini kalau normal ini ramai banget nih guys. Banyak orang-orang jualan juga. Oke guys, karena udah sore guys, udah tinggal kita sendiri nih guys. Kita balik aja ya. Kita balik aja karena udah sore. Semoga kita nggak kebagian hujan nih, kelihatannya hujan. Lagi banget nih guys, hujan-hujan kita nyoret nih. Ini kita keluar aja. Sepi guys ya. Sepi. Kita pulang aja. Sampai 2 jam lagi guys. Guys. Oke, kita guys, hujan-hujan guys. Guys, hujan-hujan. Semoga tidak masuk angin. Oke, kita coba pas 3 guys ya, karena udah sore. Berangkatnya tadi kita pas 2, sekarang kita coba pas 3 guys. Biar cepat sampai guys ya. Kecepatan 34 km per jam guys ya. Dulu kita kebun yes kebun mas juga dengan indikator baterai tinggal tersisa 3 guys ya. Kita coba 30 kilo menuju rumah nih.
Hujan-hujanan guys ya. Dan pelesi untuk hujan-hujanan.